Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan dalam satu minggu terakhir ini terjadi tren perbaikan situasi pandemi COVID-19. Tingkat positivity rate terus menurun dalam 7 hari terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus COVID-19 pun semakin membaik. Rata-rata bor nasional sudah berada di sekitar 27%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus 2021 hingga 6 September 2021, untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang termasuk ke dalam level 3 yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam wilayah level 3 pada penerapan minggu ini aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya, Malang Raya dan Solo Raya untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten dan kota menjadi 25 kabupaten dan kota. Level 3 dari 67 kabupaten dan kota menjadi 76 kabupaten dan kota. Sedangkan level 2 dari 10 kabupaten dan kota menjadi 27 kabupaten dan kota. Untuk wilayah luar Jawa dan Bali pun terjadi perbaikan, level 4 dari 7 provinsi menjadi 4 provinsi. Level 4 dari 104 kabupaten dan kota menjadi 85 kabupaten dan kota. Level 3 dari 234 kabupaten dan kota menjadi 232 kabupaten dan kota. Serta level 2 dari 48 kabupaten dan kota menjadi 68 kabupaten dan kota. Kemudian level 1 dari tidak ada menjadi 1 kabupaten dan kota. Hasil evaluasi pemberlakuan protokol kesehatan di sejumlah sektor sudah cukup baik. Untuk itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian. Joko Widodo berharap masyarakat terus berhati-hati menyikapi tren perkembangan. Pasalnya ada berbagai pelajaran penting. Salah satunya yakni beberapa negara sudah divaksin, namun kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 karena masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jokowi berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, ikut vaksinasi agar COVID-19 tidak naik kembali.